فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Rizki ni unik tuan-tuan. Rizki ni unik. Orang baik dapat rezeki. Orang kaya dapat rezeki. Orang miskin dapat rezeki. Orang papa kedana pun dapat rezeki. Orang taat pada Allah dapat rezeki. Ahli maksiat pun dapat rezeki. Dan asbab seseorang beri rezeki dengan cara yang baik, sekalipun orang tu tak baik, boleh jadi Allah akan baikkan dia. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain lagi, kisah seorang lelaki, dia bercita-cita untuk berinfak atau sedekah. Lalu tengah malam dia keluar. Bila dia keluar, dia bertemu dengan seorang lelaki berjalan. Dia ambil duit tu, dia bagi ke lelaki tu. Keesokan hari, riuh kawasan tersebut menyatakan pencuri dapat rezeki. Rupa-rupanya dia beri kepada pencuri. Beberapa malam kemudian, dia keluar lagi. Jalan-jalan, dia tengok seorang perempuan. Seorang-seorang. Dia pergi kat perempuan tu, dia bagi duit. Esokan hari, riuh. Pelacur dapat sedekah. Biasanya tak akan dapat, tapi dapat banyak pula. Kemudian malam seterusnya, dia keluar lagi. Dia nampak seorang lelaki. Dia bagi duit lagi. Esokan hari itu, orang kaya dapat duit. Semua itu tak kena sasaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana dia bagi pada mereka ini, asbab dia bagi kerana ikhlas itu, maka yang mencuri selepas itu tak jadi mencuri dah. Yang melacurkan diri tak jadi melacur dah. Yang kaya berubah sakan, mengatakan bahawa kalaulah begini, aku tak bolehlah kaya begini saja, aku kena infak juga sebenarnya. Tengok tuan-tuan, kesan. Jadi sebab itu kita kata kadang-kadang rezeki ni kita nampak je duduk pada tangan orang-orang tak baik. Tapi dengan izin Allah menjadi asbab kepada yang baik.